Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial di sini cara transfer dari GoPay atau Gojek ke Bank Jago ya. Nah, di sini sebelumnya teman-teman harus mengkaitkan terlebih dahulu dari GoPay-nya ke Bank Jago ya, dikaitkan. Jadi teman-teman hubungkan terlebih dahulu akun Bank Jagonya ke akun GoPay atau Gojek. Setelah itu nanti kita bisa melakukan transfer. Jika teman-teman bingung, teman-teman bisa lihat video yang ada di atas ini ya, nanti saya sertakan. Nah, jika sudah di sini teman-teman tinggal masuk saja ke aplikasi Gojeknya. Nah, di sini saya mempunyai saldo GoPay yaitu 50.000 ya. Nah, jika sudah di sini untuk cara melakukannya, teman-teman klik di bagian foto profil pojok kanan atas. Kita pilih di bagian metode pembayaran. Nah, di sini ada metode pembayaran yaitu kantong utama ya dari Bank Jago. Jadi saya sudah mengkaitkannya atau sudah menghubungkannya. Nanti teman-teman bisa lihat yang ada di atas ini untuk melihat caranya ya. Nanti saya sertakan di atas. Jika sudah kita klik kantong utama Bank Jago, di sini ada menu cara transfer ke kantong, kita klik. Nah, caranya di sini kita pilih di bagian dari saldo GoPay, kita klik. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih di halaman utama Gojek, klik bayar, kemudian masukkan rekening bank, pilih Bank Jago di daftar pilihan bank, kemudian teman-teman masukkan kode 7460, kemudian dilanjutkan dengan nomor Bank Jago yang teman-teman daftarkan ya. Kemudian setelah itu isi nominal yang mau ditransfer, ikuti petunjuk selanjutnya untuk selesaikan proses transfer GoPay. Saldo bakal langsung ditransfer ke kantong utama. Pastiin saldo kantong utama Jago kamu bertambah ya. Nah, di sini kita coba langsung lakukan transfer ya. Kita langsung close, kita masuk ke menu utama. Kita masuk ke menu utama yaitu klik di bagian bayar. Kita klik di bagian rekening bank, klik yang ini. Kemudian di sini kita langsung ketikkan saja ya Bank Jago. Di sini ketikkan saja Bank Jago. Oke, di sini kita tambah dulu ya, tambah rekening bank, kita klik Bank Jago. Nah, teman-teman tinggal tambah saja, kemudian masukkan kode 7460, dilanjutkan dengan nomor telepon teman-teman ya yang didaftarkan Bank Jago. Setelah itu klik verifikasi, jika sudah tambahkan ke rekening kamu. Nanti akan muncul di bagian menu di sini ya. Nanti akan muncul. Jika sudah muncul, teman-teman klik saja Bank Jago. Nah, di sini untuk nominalnya kita langsung saja ketikkan 50.000 karena saldo di GoPay saya 50.000. Kita langsung klik lanjut. Oke, jika sudah di sini kita langsung saja klik konfirmasi. Nah, di sini masukkan PIN-nya ya, PIN dari GoPay-nya. Oke, di sini kita tinggal masukkan saja PIN dari GoPay-nya. Kita tunggu sampai proses pengirim selesai. Nah, di sini sudah ada notif. Nah, sudah terkirim dan di sini ada notif dari GoPay ya. Dan juga ada notif dari Bank Jago. Di sini kita coba lihat. Nah, di sini GoPay sudah masuk 50.000 ke kantong ya, ke kantong di Bank Jago. Jadi caranya sangat mudah untuk transfer ke Bank Jago dari GoPay ke Bank Jago. Semoga video ini bisa memberikan manfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.